Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini kita menelusuri pasar malam di Chinatown Bandung. Iya, ini pecinannya ya. Kanan kiri kuliner semua, rame banget. Itu tadi di jalan utama belakang kita itu ruko-ruko ya sama emperan. Nah, ini food court tipenya. Tuh, container park. Nah, ini bentuknya gini, kios-kios kecil berkerumun. Jadi kayak konsep food court gitu. Tengahnya juga ada buat hiburan. Oh, sebelah kirinya juga banyak banget. Jadi kayak food park gitu. Ini juga luas banget sampai ujung sana ini. Panjangnya mungkin ada kali 100 meteran. Tuh, tempat-tempat nyantainya banyak kalau di sini. Ini khusus downtown walk-nya kayaknya nih. Asik banget buat nongkrong ini tempatnya, tapi sayang karena lagi pandemi jadi dia agak sepi nih. Ntar kita cobain salah satu kuliner Bandung, khas Bandung di sini. Di depan ada nanti kita beli. Oke. Nah, ini dia. Kita beli cakwe. Cakwe lah. House tea dan cakwe legend. 10.000. Cakwe legend. Tapi mantep, segede-gede lengan. Asli-asli. Oh gitu, ya, ya. No pork, no lard. Halalan Taiwan. Mantep dong. Iya, udah. Udah kamu semua deh. Nah, ini kita akhirnya memilih untuk masuk ke salah satu restoran yang tadi kita lewatin. Ini Japanese food and Chinese food. Kita lihat bikinnya tuh seru banget nih. Pressure gas semua, komponen tuh menyala. Kita lihat tempatnya di atas karena di bawah penuh. Dan di atas juga penuh. Enak-enak semua, enak. Enak gitu. Nah, ini yang tadi kita beli di Sudirman Place ya. Katanya cakwe-nya udah legend. Bagus. Enak gitu. Ini sambelnya. Sambelnya ada dua ya? Apa sama semuanya? Sama. Bentukannya gitu. Ya. Ada apa nih biasanya kan kolos gitu kan kalau di Jakarta ini ada hijau-hijaunya nggak apa-apa. Iya. Ya. Coba ya. Ada nanasnya. Iya, segar ya. Ada nanasnya, ada apa? Kayak cabai rawitnya yang diiris-iris gitu. Di Jakarta kan nggak ada nanasnya, ada nanasnya. Segar. Tak
Sisa kue dikasih batagor. Enak banget. Udangnya berasa. Udangnya, ikannya berasa. Mantap. Campur ini kuah asam manis. Ternyata ada acaranya nih. Nah, nasi goreng udang dikasih kuah saus manis. Enak banget sausnya, asam manis seger. Beda sama ini. Kalau yang ini tadi dia ada nanasnya sama cabe sama tadi apa acar timun. Kalau yang ini kayak saus Thailand rasanya. Nah ini buat makan ini katanya. Crunchy di luar, dagingnya lembut, udangnya berasa. Enak, mantep. Kalau kesini cobain ya, Pangsit Legend. Ini sushi salmon mentai roll. Ini ada biasa ikan asin. Terus ini ada wasabi. Ini jahe Jepang. Cobain ya. Kita kasih wasabi. Kita ambil roll-nya. Dia tuh banyak banget. Kita coba begini ya makannya tuh. Gimana? Banyak. Jadi Jepang kesukaan. Jahenya enak banget. Acar jahe enak. Ini kesukaannya kabut nih. Sushi si milik Iti. Enak ya? Oke, nanti kita lanjut menu berikutnya. Sip. Mantap. Ayam kuluyuk. Kuah ngohyongnya berasa banget. Kakak bumbu Cina food ngohyong. Enak. Nasi. Coba. Kita pakai kuah. Ayamnya empuk, ada tulangnya. Ayam doangnya yang filet. Nih. Tuh. Kelihatan. Spesial filet ya? Iya. Ayam kuluyuk. Pakai nasi. Enak. Gak bisa berkata-kata. Pokoknya dia ini khas banget Chinese food-nya ya. Sama Japanese food. Sama Japanese. Saladnya enak. Gila, ya? Enak, saladnya enak. Kirain saladnya gak ada rasanya. Ternyata rasanya kayak udah dimendam rasa kayak di Kobe. Kalau di Kobe. Rasa kayak di restoran-restoran Jepang gitu ya. Tuh. Ada rasanya ini, rasa asam-asam gitu. Jadi acar nih kan? Iya. Kamu pakai cabai hijaunya dong? Oh iya. Cabai hijaunya tuh. Mantap. Ngapain sih kesukaan dia? Cabai hijau. Pakai sendok.
Kita cobain dulu ya rasa cabenya apa. Cabe biasa di sini. Rasa originalnya enak, manis, asam, asin, gurih. Nasi-nasi cabe ini perfect, enak, mantap. Lanjut ya? Nah, lanjut. Lanjut, ya. Makan. Akhirnya ditunggu-tunggu udah tinggi juga. Paket apa ini? Nih, kita pesan menu terlama Japanese. Kita aja manjib. Nih. Udah beres ya? Iya, makasih deh. Ini udah apa? Cumi. Cumi. Ini chicken katsu. Chicken katsu. Baso. Baso. Udang. Udang. Apa ini? Chicken teriyaki. Beef teriyaki. Ini tadi saladnya enak. Saladnya enak. Dia bikin saladnya mantep. Ya kita cobain satu-satu. Ini beef teriyakinya ya. Oh iya, gue lupa, pakai cabe ini. Tentunya. Cobain normalnya dulu, ntar pedes lu. Cabe ini, udah. Dia nggak ngasih saus, tapi ngasihnya cabe, jadi enak ya. Iya. Nih. Jepang dicampur Indonesia ya. Enak. Enak sih. Empuk. Slice-nya empuk, cuman sayang. Ini kuahnya aja agak pelit dia. Kuahnya kurang buat gua. Karena kita kan taruh nasi gini tuh. Jadi kering. Tadi dia buru-buru masaknya kebanyakan. Buru-buru. Ntar pakai kuah ini aja noh, kuah pisak lu. Nih, sama kan? Ini kita cobain udangnya. Udang. Enak, mantap. Nasinya juga wangi. 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 Empuk banget. Empuk. Lihat chicken katsunya. Enggak pelit ya menunya ya. Tebel, enggak pelit. Jangan ini gede-gede. Kemarin ini banyak. Eh, daripada di Hokben banyak kan ini tahu daripada di Hokben ya. Oke. Terus mulai di sini. Setuju, setuju. Daripada Hokben lebih oke ini. Nih. Pedes. Panas. Biasanya gak doyan cabe lu, ntar makannya. Enggak, ini dikit doang. Dikit doang, dikit doang, sampai habis. Karena hawa Bandung ini dingin. Mencret ntar. Ada salad? Ini coba cumi. Ya, cumi, coba, coba, cumi, cumi. Nah, ini kalamari ya? Iya, kalamari. Kalamari ini tebel? Tebel. Nah, aduh. Kamera, kamera. Tebel banget. Ini gue makan. Empuk lalurnya. Tegel. Keren. Pokoknya, siputnya caranya satu. Keren. Udah masih manis. Rekomendasi nih paket E. Oke, okay, bye bye. Tuh suasananya mantap. Makan makanan ini itu gimana, Beb? Megang perut. Nah, ini resto tempat tadi kita makan, Kobe namanya. Harganya lumayan terjangkau, rasanya mantap, enak. Khas Chinese food banget.
tuh harganya. Murah banget tadi, berapa menu tuh? 120.000. Total 120.000. Mampir, rekomend banget nih kalau ke Bandung. Nah, sebagai penutup petualangan kuliner malam ini, kita ke Ronde Jahe Alkateri. Mantep banget rondenya, masak di tempat swagger. Oke, terima kasih sudah ikut bareng kita. Terima kasih sudah menyimak. Tunggu video-video kita berikutnya ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.